Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di simpang lintas Sukamulya Tol Palembang Betung, tepatnya di STA 86. Kita akan menyaksikan bagaimana perkembangan di sini. Oke, ikuti penelusuran saya. Selamat menyaksikan. Sahabat, kita hari ini terbang dari simpang ini menelusuri pertama, yaitu jalan lintas desa Sukamulya ini. Ini arah keluar menuju jalan lintas Sumatera. Setelah kita putar balik tadi, sekarang kita masuki tol yang arah ke Musi Landas, di mana di sini sudah terlihat pengecorannya sudah dilaksanakan, sudah hampir selesai ya. Tinggal lagi penyambungan di simpang Sukamulya tadi. Sekarang kita putar balik, kita melihat ada jembatan, lokasi pembangunan jembatan lintas yang menghubungkan akses masuk ke desa Sukamulya ini di depan kita ya. Dan kalau kita lanjut ke depan, itu akan menuju tol arah ke Pangkalan Balai ataupun ke Betung. Nah itu, oke, kita lanjutkan. Putar balik lagi, kita dari arah Betung menuju ke arah Palembang, kita menuju ke simpang ini ya. Nah, itu
terlihat nantinya jembatan di sini akan lewat di atas tol ya. Jadi tol berada di bawah dan jembatan masuk ke desa ini lewat di atas tol. Nah, itu dari arah jalan lintas Sumatera sebelah kanan kita. Kemudian kalau ke sebelah kiri masuk ke dalam itu arah ke Desa Sukamulia. Sekarang kita arahkan drone kita untuk memasuki Desa Sukamulia ini. Ya, pada posisi yang tepat. Kemudian kita telusuri. Jadi kalau kita lihat dari ketinggian ini, warga ataupun penduduk di Desa Sukamulia ini juga terbilang rapat dan cukup padat. Oleh karena itu, maka pihak tol mengupayakan agar jembatan yang berada di sini bisa dilalui oleh berbagai macam kendaraan. Sahabat sekalian, sekarang kita arahkan, kita turunkan drone kita ke titik penerbangan awal tadi. Sekiranya ini dahulu yang bisa saya persembahkan untuk sahabat sekalian. Semoga tayangan singkat ini bisa memberikan inspirasi dan informasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.